하지 뭐. 뭐 하는 거야? 죽는 줄 알았잖아! 그 진정해, 그. 이제 너한테 미친 거 없어. Drama dibuka dengan memperlihatkan sekelompok orang yang tengah berdoa di masa dinasti Joseon. Kala itu, tiba-tiba suasana jadi kalut dan begitu suram. Seorang pria tampan dengan jubah hitam serta mawar merah di tangannya pun menghebohkan acara itu. Semua orang berlarian karena tahu sang pria adalah demon atau iblis. Hal itu terlihat jelas dari tato di tangannya. Kala itu, seorang gadis kecil bahkan nekat melukai sang iblis. Bukannya marah, iblis tersebut justru memberikan salib padanya. Yap guys, dalam cerita ini, iblis tak seseram yang kita bayangkan. Mereka cukup baik dan juga tampan. Di dunia yang fana ini, hanya ada tiga hal yang menjadi musuh manusia. Pertama adalah diri sendiri. Mereka menyerang dari dalam dan menimbulkan rasa malas. Kedua adalah dunia fana. Mereka menyerang dari luar dan menimbulkan keserakahan. Oke, yang terakhir adalah iblis yang menghasut dengan tawaran menggiurkan. Jadi guys, dalam cerita ini, iblis bertugas untuk membantu orang-orang yang putus asa. Mereka akan mengabulkan harapan serta impian sang target. Namun tentu saja tak gratis. Iblis itu akan meminta teken kontrak untuk setiap harapan yang telah dikabulkan. Dan itu akan berlangsung selama 10 tahun. Jika 10 tahun telah berlalu, target harus meninggoy dan arwahnya dilempar ke neraka. Meski imbasnya sangat kejam, namun selalu ada manusia yang setuju melakukannya. Mereka lebih memilih keserakahan duniawi dibandingkan panasnya api neraka. 마귀는 거만하면서도 매혹적인 수단으로 나를 속이고 자기 몸이 첫째로 게으름과 같이 내면으로부터 나를 공격한다. 어찌 모두 마귀에 이르겠는가? Oke, beberapa tahun telah berlalu dan zaman pun berganti. Di era modern ini, iblis tampan bernama Kuon masih eksis di kerjaannya. Suatu hari, ia datang ke sebuah tempat sauna. Tentu saja, ia ke sana untuk menagih nyawa sang target yang telah habis kontrak. Namun, bukan manusia namanya jika tak ada perlawanan. Alhasil, Kuon pun menghabisi pria yang dikenal sebagai bos mafia itu dengan cara yang sedikit mengenaskan. Kejadian ini tak sengaja dilihat oleh anak buah sang mafia dan menaruh dendam pada Kuon. Ketanggung komisi. Sekarang tiga kanan gue sepiamin. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan wanita cantik bernama Dohee. Ia baru saja meraih penghargaan sebagai direktur utama terbaik di Korea. Diketahui, Dohee ini adalah direktur dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang V&B bernama Mirae. 안녕하세요, 도도입니다. 축하합니다. Usai menjalani acara penghargaan itu, Dohee harus mengikuti acara kencan buta yang diatur Nyonya Ju. Beliau adalah orang tua angkat Dohee sekaligus pemilik perusahaan Mirae V&B. Meski tak ada hubungan darah, namun Dohee sangat akrab dengan Nyonya Ju. Ia bahkan menganggap Nyonya Ju sebagai tuhannya. By the way guys, awalnya Dohee ingin bolos dari acara perjodohan ini. Namun Nyonya Ju mengancam tak akan tes kesehatan jika Dohee tak pergi kencan buta. Mendengar itu, Dohee pun kalah telak dan segera OTW kencan buta. 감사는 나중에 하지 뭐. 알았어, 알았어. 맛은 볼게 보면 되잖아. Singkat cerita, Dohee datang ke sebuah restoran tempat kencan buta yang sudah direncanakan. Ternyata, di sana sudah ada Kuon yang sengaja menyewa satu restoran untuk menikmati harinya yang tenang. Dohee yang baru tiba pun langsung mengoceh dan tiba-tiba salah fokus dengan ketampanan Kuon. Meski begitu, ia terus mengoceh masalah perjodohan dan membuat Kuon bingung. Dohee bahkan mengatakan bahwa kedatangannya ke sini adalah kehendak Tuhan. Yap, Tuhan yang dimaksud Dohee adalah Nyonya Ju. Namun Kuon gagal paham dan mengira Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang asli. Hal ini membuat Kuon jadi deg-degan dan penasaran tentang wanita ini. Namun setelah bicara panjang lebar, Kuon pun akhirnya sadar bahwa Tuhan yang dimaksud adalah ibunya. Kuon lantas mengatakan bahwa Dohee adalah manusia pertama yang membuatnya deg-degan, guys. Lo, 정체가 뭐, 뭐예요? 맞다. Ha 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 ha!
Karena waktu yang sudah ditentukan habis, Dohi pun memilih pergi. Namun, di saat ia hendak pergi, datanglah preman-preman anak buah bos mafia yang sebelumnya kuon habisi. Salah satu anak buah si mafia bahkan dengan sengaja membuat kue yang dipegang pelayan terbang. Dengan sigap, kuon pun menangkap kue itu dan mencegahnya jatuh ke muka Dohi. Siapa sangka guys, ternyata adegan itu membuat Dohi baper. Ia mengira kalau Kuon sengaja menyiapkan kue di hari ulang tahunnya. Yap guys, sebenarnya hari ini bertepatan dengan ulang tahun Dohi. Karena salting ya kan, Dohi pun izin ke toilet. Weire Dodoi? Irenggap jom haja. Iron ilgi odi hantu bonya? Nega tuh bangsimenne. Nado morunen saie. Sengilirago keikukaji junbihan goya? Di saat itu, Kuon pun sudah tidak peduli dengan sekitarnya. Yang ingin ia lakukan saat ini adalah menikmati kuenya saja. Namun, saat menikmati kuenya, salah satu preman malah menghancurkannya. Ia pun langsung marah dan menghabisi para preman itu. Seusai dari kamar mandi, Dohi pun kaget melihat kue yang ia pikir untuknya sudah berantakan. Tak hanya itu, Kuon yang tampak kesal juga tega mengusirnya. Lanjut cerita, Dohi mendapat kabar jika ada orang yang ingin menghancurkan perusahaan Mirai VNB yang ia bangun bersama Nyonya Ju. Dohi yakin orang tersebut adalah keluarga kandung dari Nyonya Ju. Nah, jadi guys, Nyonya Ju sendiri adalah seorang janda kaya raya yang sudah mengadopsi Dohi sejak kecil sepeninggalan orang tuanya. Nyonya Ju sendiri juga mempunyai dua orang anak yang baginya tidaklah berguna. Anak pertamanya ini bernama Parjo, tahu kalian Parjo kan? Yang sudah kecanduan alkohol dan memiliki istri bernama Sera yang sangat suka oplas. Sedangkan anak mereka bernama Dion yang hanya bisa diam melihat kelakuan orang tuanya. Nyonya Ju juga mempunyai anak kedua bernama Suan yang sangat tergila-gila dengan Paris. Ia juga memiliki anak kembar dan suami yang jarang bisa ditemui karena mengajar sebagai dosen. Kemudian Nyonya Ju juga memiliki keponakan bernama Randy yang ia anggap sebagai partner bisnis. Meski keluarga ini terlihat harmonis, namun sebenarnya mereka perang dingin karena mengincar harta Nyonya Ju. Oke, kita lanjut lagi. Dohi tiba-tiba mendapat pesan dari Nyonya Ju yang membuatnya panik dan bergegas ke rumah sakit. Ia mengira Nyonya Ju sudah meninggal, guys. Namun, ternyata itu adalah kejutan yang Nyonya Ju buat untuk merayakan ulang tahun Dohi. Nyonya Ju tahu putri angkatnya itu sangat tidak suka merayakan ulang tahunnya. Maka dari itu, ia pun berinisiatif untuk merayakannya. Surprise dah, igosa! Jajaja! Nah kemudian, Nyonya Ju kembali menanyakan tentang kencan buta yang sudah ia rencanakan tadi. Rupanya, si asisten Dohi baru mendapat kabar bahwa agen perjodohan salah memberikan alamat. Yap guys, di sini Dohi baru sadar bahwa ia salah orang. Ternyata pria yang ia jumpai tadi bukanlah pria yang dijadwalkan kencan buta dengannya. Alhasil ya kan, asisten Dohi pun langsung menghubungi Kuon untuk meminta maaf dan berniat mengganti kerugian. Namun Kuon menolaknya meski ia masih kesal karena kuenya yang hancur. Di sisi lain, alasan Nyonya Ju menjodohkan Dohi adalah karena usia Dohi yang semakin tua. Ditambah Nyonya Ju yang takut ia keburu meninggoy dan tidak bisa melihat Dohi nikah. Kemudian, karena akan kembali dijodohkan oleh Nyonya Ju, Dohi pun langsung kabur dari sana. Gak apa-apa yo. Masih di hari yang sama, karena gagal menemui seseorang, Dohi pun pergi ke pantai. Di sana, ia kemudian mengingat momen bersama orang tuanya dan minum sambil melewati hari ulang tahunnya. Di sisi lain, Kuon sedang mencari mangsa orang-orang putus asa yang membutuhkannya. Ia merasa malam itu begitu tenang. Karena sudah malam, Dohi pun pulang dengan memesan supir pengganti. Di perjalanan pulang, ia tertidur. Saat bangun, ia mengecek ponselnya yang ternyata perjalanannya sudah melewati jalur. Rupanya, sopir itu berniat untuk melenyapkan Dohi. Untung saja, Dohi bisa keluar dan kabur.
Dohi pun terus berlari dari kejaran sopir itu sampai samar-samar ia melihat Kwon yang ada di depannya. Awalnya ia berpikir Kwon adalah komplotan si sopir. Namun karena sudah terhimpit ya kan, Dohi pun akhirnya yakin untuk meminta bantuan pada Kwon. Tentu saja tidak semudah itu menolong dan tentu tidak ada yang gratis baginya. Karena sangat terdesak, Dohi pun setuju menjalin kontrak apapun bayarannya. Namun, karena tidak memungkinkan tanda tangan kontrak di situasi seperti ini, Kwon pun memilih untuk menolong Dohi terlebih dahulu. Mereka sepakat tanda tangan kontrak setelah masalah ini selesai. Kwon kemudian melawan supir itu, sementara Dohi bersembunyi. Saat kondisi mulai kondusif, Kwon pun menghampiri Dohi yang sembunyi di balik pagar pembatas. Ia ingin menagih janjinya. Mereka pun berjabat tangan yang membuat tato di tangan Kwon menyala. Namun, tiba-tiba supir itu datang kembali dan berencana menabrak mereka. Dohi yang kehilangan kendali pun jatuh ke sungai, disusul oleh Kwon. Awalnya, Dohi yang masih sadar ingin menyelamatkan diri sendiri. Namun, ia yang melihat Kwon langsung kembali dan membantunya. Karena Kwon susah ditarik, guys. Akhirnya Dohi pun kehabisan nafas yang membuatnya pingsan. Oke, besok paginya mereka terbangun di bibir pantai. Untungnya mereka berdua masih selamat. Sesaat kemudian Kwon terlihat panik kala melihat tato di tangannya yang menghilang. Saat melihat tangan Dohi, rupanya tato itu berpindah di tangannya. Dohi pun merasa saat itu waktu seketika berhenti karena ombak tiba-tiba saja berhenti di atas kepala mereka. Dohi pun penasaran siapa sebenarnya Kwon ini. Namun tiba-tiba Dohi pingsan lagi yang seketika membuat ombak terjatuh lagi. Saat Dohi bangun, ia pun sudah berada di rumah sakit. Ia kaget melihat Kwon yang sudah ada di sana. Bahkan Kwon begitu sopan dan sangat perhatian kepadanya. Asisten Dohi yang berada di sana pun langsung memutuskan keluar karena canggung melihat mereka. Musuh ngomongnya gila, kisah kentangnya. Setelah asisten Dohi keluar, langsunglah Kwon berubah ke sifat aslinya. Musuh kungkung itu? Boga. Ia mengatakan kalau ia berada di sini karena sesuatu miliknya telah diambil oleh Dohi. Hal itu membuat Dohi tersadar kalau ada tato di tangannya. Ia bahkan mengatakan tato itu murahan dan berencana menghilangkannya dengan laser. Kwon tentu mencegah Dohi dengan memegang tangannya. Dohi yang tak terima tangannya dipegang pun hendak menampar Kwon. Namun seketika kekuatan Kwon kembali karena memegang tangan Dohi. Ia pun mampu menahan tangan Dohi agar tak bisa menamparnya. Karena ingin bereksperimen, Kwon pun sengaja melepas genggaman tangannya itu. Dan seketika Dohi berhasil menamparnya. Jadi guys, tato ini adalah sumber kekuatan Kwon. Karena tato ini berpindah ke tangan Dohi ya kan, Kwon pun jadi kehilangan kekuatannya. Namun, jika ia memegang tangan Dohi, ia bisa menggunakan kekuatannya lagi. Oke, singkat cerita, penyidik datang untuk meminta keterangan pada Dohi tentang kejadian semalam. Sekretaris Dohi juga meminta penyidik untuk menyembunyikan kasus ini. Lalu, Kwon kembali ke kantornya. Ia melihat asisten Ucok yang sedang membaca buku panduan demon. Dari sanalah Ucok mengetahui jika Kwon bisa hidup sampai saat ini karena terus mencari orang yang mau menaikkan kontrak dengannya. Jika Kwon gagal menyelesaikan misi, Kwon akan musnah dari dunia ini. Kemudian Kwon meminta Ucok untuk mencari tahu segala hal tentang Dohi. Karena menurut infonya, Dohi telah mencuri sesuatu darinya. Ucok pun juga tersadar bahwa tato di tangan Kwon telah hilang. Berarti kekuatannya juga menghilang. Ucok jadi khawatir Kwon lenyap karena hal ini. Rupanya dengan hilangnya kekuatan ini membuat Kwon kesulitan mengambil nyawa orang-orang yang sudah taken kontrak. Di saat itulah ia berusaha mencabut nyawa seseorang dengan tangan kosong. Namun ia tentu sangat kesulitan melawan beberapa orang yang menghajarnya sekaligus hingga ia terpaksa kabur. Di sisi lain, Dohi sudah boleh pulang dari rumah sakit. Asistennya juga sudah membuang mobil yang ia gunakan di peristiwa itu.
Dohi pun bercerita pada asistennya bagaimana ia bisa bertemu dengan Kwon. Ia bahkan mengira saat menolongnya itu, Kwon memanfaatkan situasi untuk menaikkan kontrak bisnis yang akan merugikan. Tiba-tiba, Dohi teringat saat supir itu mengatakan kalau ia melakukan itu karena Nyonya Ju. Lalu guys, Dohi meminta untuk mampir ke tempat Nyonya Ju dirawat. Nah, sesampainya di rumah sakit, ternyata Nyonya Ju sudah bersiap untuk pulang. Dohi pun lalu mengantarkan Nyonya Ju pulang. Sesampainya di rumah, Nyonya Ju langsung memegang tanaman-tanamannya. Di saat itulah, Dohi berusaha bertanya meski sambil terbata-bata. Ia bertanya apakah Nyonya Ju merahasiakan sesuatu darinya. Namun, Nyonya Ju menjawab kalau ia tak bisa merahasiakan apapun dari Dohi. Hal itu cukup membuat Dohi lega. Tak lama berselang, Randy datang untuk melaporkan keuangan yang telah ia buat. Setelah beres, ia pun bergegas pergi bersama Dohi. Di sisi lain, Kwon berusaha mencari informasi tentang tato yang berpindah. Namun, ia kesal karena tak menemukan jawabannya. Ia menghubungi Ucok untuk menanyakan perkembangan informasi yang ia cari tentang Dohi. Ucok pun menyampaikan semua yang telah ia dapat. Mendengar itu, Kwon pun bertekad memikat hati Dohi. Dohi tiba di kantornya. Ia kembali galau karena teringat saham perusahaan yang merosot ratusan miliar. Bahkan karyawannya pun belum menemukan solusi untuk kembali menaikkan saham. Di tengah meeting, sang asisten datang dan mengabarkan kalau ia sudah mendapat jadwal Suan. Dohi pun bergegas menjumpainya. Tanpa basa-basi, Dohi menyerahkan bukti yang ia dapat saat Suan berselingkuh. Hal ini Dohi gunakan untuk mengancam Suan. Jadi guys, ternyata Suan inilah yang menyebarkan rumor hingga saham Dohi jatuh. Suan harus meluruskan rumor itu, karena jika tidak, maka foto perselingkuhan ini akan disebarnya. Suan pun tak berkutik kala itu. 언니가 싼 똥은 언니가 치우는 거야. 사랑에 빠진 게 쟤는 아니지. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Kwon menghubungi Dohi untuk mengajaknya bertemu. Dohi pun mengiyakan dan janjian bertemu di sebuah mall. Awalnya, Dohi kesal karena Kwon tak ada di lokasi saat dirinya datang. Namun, tak lama kemudian, Kwon pun datang dan membuatnya tercengang karena penampilan tampannya. Alasan Kwon datang adalah untuk meminta Dohi bertanggung jawab karena ia mengalami efek samping usai tenggelam. Dohi awalnya berniat memberikan kompensasi berupa uang. Namun, bukannya itu yang ia butuhkan. Efek samping yang ia rasakan hanya Dohi yang bisa mengatasinya. Lalu, Kwon pun meminta Dohi menemaninya ke suatu tempat. Entah mengapa, ia menuruti Kwon. Kemudian di tengah perjalanan, Kwon meminta Dohi untuk meminjamkan tangannya tanpa penolakan. Dohi pun meminjamkan tangan kanannya. Dan Kwon pun langsung menaiki kecepatan mobilnya. Ia menuju tempat atlet yang akan ia cabut nyawanya. Dengan begitu cool, Kwon pun mencabut nyawa pria arogan itu, guys. Setelahnya, Kwon pun mengajak Dohi ke pinggir Sungai Han. Kwon meminta agar Dohi menahan nafasnya. Kwon pun kemudian memegang leher Dohi, sehingga Dohi berpikir Kwon akan menciumnya. Ternyata, Kwon malah mengajaknya untuk menceburkan diri ke Sungai Han. Barangkali dengan hal ini, tatonya bisa kembali. Namun guys, cara ini ternyata gagal, yang justru membuat Dohi marah. Ia sangat trauma karena beberapa kali dalam waktu berdekatan, ia hampir meninggoy. Dohi yang marah pun pergi sambil meninggalkan uang kompensasi pada Kwon dan menganggap mereka telah impas. Di perjalanan pulang, Dohi terus memikirkan siapakah kira-kira orang yang berniat menyingkirkannya. Pasalnya banyak sekali orang yang tidak menyukai kehadiran Dohi. Bahkan bukan hanya di dalam keluarganya, tapi juga di luar itu. Di sisi lain, ada orang yang telah menghabisi kepala keuangan Mirai Group. Di mana sebelumnya kepala keuangan itu ingin membahas sesuatu dengan Dohi. Belum saja memberikan informasi itu pada Dohi, ia lebih dulu dihabisi oleh orang yang tak dikenal. Saat Dohi tercengang dengan info itu, seseorang yang menaiki motor pun melemparkan cairan asam pada Dohi. Namun Kwon datang tepat waktu dan berusaha menyelamatkannya. Hal ini mengakibatkan baju Kwon terbakar karena cairan asam itu. Dohi pun jadi panik, namun Kwon segera menarik tangan Dohi. Dan dengan seketika, bajunya yang terbakar kembali utuh.
Melihat hal itu tentu saja membuat Dohi bertanya, siapakah kau sebenarnya? Kwon pun menjawab bahwa dirinya adalah demon atau seorang iblis. Scene berlanjut, kini Dohi menemui polisi untuk menyelidiki perihal cairan yang digunakan saat menyerangnya. Ternyata itu adalah asam sulfat yang sangat berbahaya. Jika terkena kulit manusia, maka kulit tersebut bisa melepuh, bahkan juga bisa merenggut nyawa. Kala itu saat polisi bertanya apakah Dohi bisa menduga siapa pelakunya, Dohi malah sengaja tidak mengatakan apapun yang ia ketahui di hadapan polisi. Sesuai jinjeon isseumyeon yeollak juseyo. Ne, joseomi deureoseumjeo. Nah, saat di perjalanan pulang, Dohi yang penasaran kembali bertanya kepada Kwon, seperti apakah demon itu? Kwon pun menjawab, demon adalah makhluk spesial yang diciptakan untuk membuat kontrak dengan manusia, di mana ia akan mengabulkan permintaan manusia tersebut. Meski begitu, Dohi malah tak percaya dengan apa yang dikatakan Kwon. Baginya julukan Pokemon lebih cocok ketimbang demon. Pokemon itu aniku obol-bolge. Pokemon? Tak terlalu ambil pusing, Dohi kemudian justru menawarkan Kwon untuk menjadi pengawalnya. Ia yakin Kwon bisa melindungi nyawanya dari serangan para iblis berwujud manusia yang menargetkannya. Terlebih lagi, tato yang menjadi sumber kekuatan Kwon kini ada di tangannya. Untuk itu, Kwon perlu alasan agar tetap bisa dekat dengannya. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan bagi keduanya. Tak disangka dan tak diduga guys, ternyata Kwon justru menolak tawaran itu. Harga dirinya sebagai demon akan hancur jika ia menjadi pengawal Dohi, yang merupakan seorang manusia biasa. Meski berkali-kali dibujuk oleh Dohi, namun ia tetap kekeh menolaknya. Gengsi Kwon berada di atas segalanya. Meskipun begitu, ia tetap mengantarkan Dohi sampai ke rumah dan memastikannya aman. Di sisi lain, orang yang sengaja menyerang Dohi dengan asam sulfat juga mengikutinya. Ia kesal karena misi penyiraman asam sulfat gagal. Oke, sesampainya di rumah, Kwon menceritakan kekesalannya pada si Uco. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak karena Dohi yang menyuruhnya jadi pengawal. Mendengar keluh kesah tersebut, Uco justru merasa sepakat dengan Dohi. Jika Kwon jadi pengawal pribadi Dohi, itu berarti Kwon bisa tetap menggunakan kekuatannya. Bukan Kwon namanya jika ia tak keras kepala. Ia justru makin kesal dengan Uco yang memihak pada Dohi, sang manusia rendahan. Kemudian sebuah pesan masuk ke ponsel Kwon. Ternyata itu adalah pesan dari Dohi yang kembali menawarkannya menjadi pengawal. Kali ini Dohi tak sekedar menawarkannya, namun ia juga mengancam Kwon. Jika Kwon menolak tawarannya, maka ia akan menghapus tato ini dengan laser, katanya guys. Pesan ini tentu membuat kekesalan Kwon semakin memuncak. Bororo wansang. Iron chorai. Nah, scene selanjutnya pindah ke rumah Dohi, di mana ia tengah menonton berita tentang kasus meninggoinya kepala keuangan grup Mirai. Dohi pun lanjut menelpon Nyonya Ju dan bertanya tentang kasus tersebut. Tak hanya itu, Dohi juga cerita bahwa kepala keuangan yang dikabarkan meninggoi itu sempat ingin memberitahunya akan sesuatu hal, namun tak sempat mengatakannya. Dohi merasa ada kejanggalan terkait hal tersebut. Bukannya menjawab, Nyonya Ju justru menyuruh Dohi tak ikut campur dalam hal ini. Usai menutup telepon, Nyonya Ju langsung menelpon Nona Yun dan memintanya untuk melaporkan segala hal tentang kasus meninggoinya kepala keuangan dan juga laporan keuangan 10 tahun terakhir. Begitu data sampai ke tangan Nyonya Ju, ia pun langsung menyadari sesuatu. Besoknya, saat Kwon tengah membuat secangkir kopi, Bang Ucok yang juga ada di sana justru mencium bau terbakar. Dan yap guys, ternyata bau bakar tersebut berasal dari ujung jari Kwon. Karena tak kunjung mendapat kontrak baru, kini efek samping mulai terjadi pada Kwon. Jika begini terus, maka Kwon akan lenyap, terbakar, dan musnah selamanya. Beruntung, kala itu Kayong datang dan langsung menyiramkan air ke tangan Kwon. Nah, by the way guys, wanita cantik ini adalah manusia biasa yang juga mengabdi pada Kwon seperti halnya si Uco. Ia adalah penari pedang yang tengah bersiap untuk pertunjukan. Selain mengabdi, Kayong ini juga menaruh hati untuk Kwon, meskipun itu hanya cinta dalam diam. Ini apa? Sudah mulai?
Oke, kita lanjut ya. Karena tak mau hangus terbakar, Kwon pun menurunkan egonya. Ia bergegas menjumpai Dohee dan mengatakan bahwa ia bersedia menjadi pengawal Dohee. Hal mendadak ini sempat membuat Dohee curiga. Namun, Kwon memintanya untuk tak banyak tanya. Yang jelas, kini ia bersedia menjadi pengawalnya Dohee. Dan dengan begitu, saat itu juga Kwon resmi jadi pengawal pribadi Dohee. Tak ingin membuang waktu, detik itu juga Kwon mengajak Dohee untuk mencari targetnya. Dalam sekejap mata, mereka pun berpindah ke puncak gedung tertinggi. Di sanalah Kwon berhasil melihat targetnya. Dan mereka pun langsung pindah ke sebuah rumah sakit. Di sana ada seorang gadis kecil yang tengah kritis dan membuat ibunya panik. Kwon kemudian berkata, "Aku bisa menyembuhkan anakmu saat ini juga." Tentu saja hal mustahil itu membuat si ibu bingung. Dan di detik itu juga, keadaan si anak semakin parah dan nafasnya terengah-engah. Demi menunjukkan maksud perkataannya, Kwon pun memetikkan jari. Dan dalam seketika, keadaan anak tersebut kembali stabil. Nah, kini sang ibu paham maksud Kwon. Ia rela melakukan apa saja asalkan putri kecilnya bisa sembuh. Dengan santainya, Kwon berkata, "Jika mau dia sembuh, kau harus teken kontrak denganku, di mana kau akan dikirim ke neraka 10 tahun lagi." Mendengar itu, tentu saja Dohee panik dan marah pada Kwon. Kwon balik membentak dan menyuruh Dohee tak ikut campur dalam urusannya. Tanpa pikir panjang, si ibu pun langsung setuju dengan persyaratan Kwon. Jangankan ke neraka, ke tempat paling buruk sekalipun ia rela asalkan putri kecilnya bisa sembuh. Yap, teken kontrak pun akhirnya usai dilakukan. Di luar, Kwon merasa lega karena berhasil mendapatkan kontrak baru. Itu berarti pembakaran spontan bisa tertunda. Namun, amarah justru meliputi Dohee. Ia kesal karena Kwon yang memanfaatkan kemalangan orang lain demi mendapatkan kontrak. Kala itu, Kwon justru membalikkan kata-kata Dohee. Di mana sejatinya Dohee juga tengah memanfaatkan kekuatan Kwon demi kepentingannya. Alhasil ya kan guys, Dohee pergi dan memutuskan untuk tak memanfaatkan Kwon lagi sebagai pengawalnya. Yap, Kwon dipecat di hari pertamanya kerja. Sin berpindah ke ruangan Nyonya Ju, di mana ia tampak tengah marah pada seseorang. Nyonya Ju juga mengatakan bahwa orang ini harus dihukum karena telah melakukan kejahatan. Tanpa menjawab, orang misterius ini malah pergi begitu saja. Saat Kwon sedang menikmati cake-nya, Bang Ucok datang dengan membawa informasi penting terkait perpindahan Tato. Ternyata, malam saat Tato tersebut pindah ke tangan Dohee, kala itu sedang terjadi bulan purnama, di mana hal tersebut datang setiap 29 hari. Itu berarti ada 28 hari lagi bagi Kwon agar Tatonya bisa kembali. Di sisi lain, Dohee yang takut nyawanya terancam, kini menyiapkan alat perlindungan diri serta pengawal tambahan. Oke, kita lanjut lagi ya. Saat Kwon tengah mencukur bulu wajah di salon, ia pun teringat dengan kata-kata Dohee tentang ibu dan anak yang di rumah sakit. Gelisah dengan hal tersebut, akhirnya Kwon pun pergi ke sana. Saat menjumpai si gadis kecil, Kwon pun bertanya, "Apa impian terbesarmu, nak?" Kala itu ayah si gadis langsung menjawab bahwa impian anaknya akan terwujud sesaat lagi, yaitu dengan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10 di luar rumah sakit. Namun, gadis kecil tersebut malah berbisik ke telinga Kwon. Ia mengatakan bahwa bukan itu impian terbesarnya, melainkan ia ingin kedua orang tuanya tak menderita karena melihat dirinya yang sakit. Beberapa saat kemudian ya kan, saat meeting di restoran, Dohee tak sengaja melihat gadis kecil tersebut yang tengah merayakan hari ulang tahunnya dengan riang gembira. Di sanalah Dohee merasa terharu, di mana ada seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya demi kesehatan sang anak. Terlepas apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, namun kini ia menyaksikan kebahagiaan terbesar dari keluarga kecil ini. Saat pulang di tengah hujan, Dohee kembali bertemu dengan Kwon. Di sanalah mereka sepakat untuk kembali bekerja sama. Malam harinya, saat Kwon mengantarkan Dohee pulang, Dohee bertanya, "Mengapa kau bersedia menjadi pengawalku lagi?" Kala itu, Kwon hanya berkata bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang menantang bagi hidupnya yang membosankan. Dengan kata lain, ia ingin keluar dari zona nyaman sebagai demon yang berkuasa dan melakukan hal lain yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kini, Kwon yang bertanya, "Mengapa kau mau memanfaatkan kekuatanku lagi?" Dengan sefek, Dohee pun menjawab, "Kalau orang jahat hanya bisa dilawan dengan makhluk yang jahat sama kayak kau." Untuk itulah Dohee membutuhkan Kwon melawan musuh dalam selimut yang mengincarnya.
Tak lama berselang, Dohi pun mendapat pesan dari Nyonya Ju yang berpamitan dengannya. Ia juga minta maaf karena sering usil pada Dohi. Kala itu, Dohi hanya menganggap bahwa Nyonya Ju hanya iseng dan ingin jumpa dengannya. Alhasil, ia pun meminta Kuwon untuk mengantarkannya ke kediaman Nyonya Ju. Sesampainya di sana, Dohi justru merasa terpukul dan menangis sejadi-jadinya karena ia menemukan Nyonya Ju yang sudah tak bernyawa, guys. Saking sayangnya Dohi pada Nyonya Ju, ia pun memohon pada Kuwon untuk menghidupkan Nyonya Ju kembali. Ia bahkan bersedia tekan kontrak dengan Kuwon. Namun sayang guys, Kuwon tak dapat mengabulkan permintaan tersebut. Ia mungkin bisa menyembuhkan orang sakit, namun ia sama sekali tak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Dohi pun hanya bisa menangis dan menerima kenyataan pahit tersebut. Esok harinya, keluarga besar Nyonya Ju berkumpul di acara pemakaman. Di sini kita bisa melihat bahwa tak ada raut sedih sama sekali di wajah anak dan menantunya, serta cucu-cucunya. Dibanding acara duka, momen ini justru terkesan seperti pesta kemenangan bagi mereka. Wow, bahkan dengan percaya diri, mereka mulai memperkenalkan diri sebagai penerus komisaris. Saat ingin menyendiri di kebun pribadi milik Nyonya Ju, Dohi malah bertemu dengan Dion yang ingin nyebat. Dohi pun melarang Dion untuk nyebat di sini karena Nyonya Ju tak suka bau asapnya. Meski begitu, Dion kekeh untuk tetap nyebat dan mengatakan bahwa neneknya sudah meninggal. Ia tak perlu ragu buat nyebat di sini. Saat perdebatan mulai panas ya kan, Kuwon pun datang dan memberikan Dion sedikit pelajaran. Oke, selanjutnya, polisi pun mengumpulkan keluarga Nyonya Ju termasuk Dohi untuk melaporkan hasil penyelidikan. Ternyata, Nyonya Ju sempat meminum sebuah obat bernama Diclofenac. Hal ini tentu membuat Dohi kaget. Pasalnya, Nyonya Ju alergi dengan obat-obatan tersebut. Dohi juga teringat dengan kasus meninggalnya kepala keuangan yang misterius. Bisa jadi, Nyonya Ju sengaja dihabisi oleh orang-orang yang takut kejahatannya terbongkar. Sementara itu, anak-anak Nyonya Ju justru meminta agar polisi mengatakan bahwa Nyonya Ju meninggal karena serangan jantung biasa. Mereka takut isu ini malah menjatuhkan citra perusahaan. Usai pembicaraan yang intens tersebut, mereka pun pindah ke area duka untuk mendengarkan wasiat dari Nyonya Ju. Kala itu guys, Dohi yang merasa tak adil justru teriak dan mengatakan bahwa Nyonya Ju tak meninggal karena serangan jantung, melainkan karena ada yang sengaja menghabisinya. Karena mengucapkan hal tersebut tanpa bukti, anak-anak Nyonya Ju pun mengabaikannya. Mereka bahkan tega meminta pengawal untuk mengusir Dohi. Untung saja, Kuwon datang tepat waktu dan mencegah pengawal tersebut menyentuh Dohi. Ditambah lagi ya kan, pengacara Nyonya Ju juga mengatakan bahwa Dohi wajib mendengarkan wasiat ini. Yap, wasiat pun kini dibacakan. Ternyata rumah di Hamnamdong dan juga uang tunai seluruhnya disumbangkan untuk Yayasan Kesejahteraan Ansarang. Sementara itu, semua saham diberikan sepenuhnya untuk ahli waris Nyonya Ju yang tak lain adalah Dohi. Mendengar itu ya kan guys, anak-anak kandung Nyonya Ju beserta semua tamu pun terkejut parah. Pengacara kemudian berkata bahwa warisan ini memiliki syarat, yaitu Dohi harus menikah dalam kurun waktu setahun sejak wafatnya Nyonya Ju. Tak hanya itu, Nyonya Ju juga meninggalkan sepucuk surat untuk Dohi. Tak terima warisan jatuh ke tangan anak tiri yaitu Dohi, Suan pun melabraknya. Ia memaksa Dohi untuk tak memenuhi syarat tersebut. Namun Dohi bukanlah gadis lugu. Ia tahu bahwa anak-anak Nyonya Ju adalah manusia yang licik. Terlebih lagi, ia harus mengungkap misteri di balik wafatnya Nyonya Ju. Dohi bersikeras akan memenuhi syarat tersebut. Tanpa ragu, detik itu juga Dohi melangkah ke hadapan Kuwon. Dan tanpa basa-basi, Dohi pun langsung melamarnya. Sayang seribu sayang guys, kali ini gayung tak bersambut. Di hadapan seluruh tamu termasuk anak-anak Nyonya Ju, lamaran Dohi pun ditolak oleh Kuwon. Penolakan tersebut tentu membuat Dohi jadi malu dan pergi begitu saja. Kala itu, Kuwon justru mengikuti Dohi dengan alasan ingin bersikap profesional sebagai pengawalnya.
Lanjut cerita, Suan pun teriak-teriak tak karuan karena kenyataan pahit ini. Ia bahkan menyuruh kakaknya untuk memperkarakannya ke polisi. Namun apa boleh buat ya kan, wasiat ini telah dibacakan di muka umum sehingga tak bisa diganggu-gugat. Kalut akan suasana, Parjo pun teringat dengan kejadian 12 tahun lalu di mana ia tak sengaja menabrak orang hingga meninggoy. Kala itu ia dijebloskan ke penjara, namun Nyonya Ju tak menolongnya sama sekali. Hal inilah yang membuat Parjo sangat dendam dengan Nyonya Ju. Sementara itu, usai mengantarkan Dohi pulang, Kwon tak sengaja melihat surat dari Nyonya Ju yang ketinggalan di mobil. Kwon pun bergegas kembali ke rumah Dohi untuk mengantarkannya. Namun ternyata, dari dalam rumah, Dohi terus mengomel tentang Kwon yang menolak lamarannya. Hal ini tak sengaja didengar oleh Kwon dan membuatnya jadi takut untuk mengetuk pintu. Alhasil ya kan, Kwon pun pergi dari sana. Tak lama berselang, Randy kemudian datang ke rumah Dohi. Di sanalah Dohi akhirnya berani curhat dan mengungkapkan rasa curiganya terkait wafatnya Nyonya Ju. Ia juga yakin bahwa ada pelaku korupsi di perusahaan ini. Demi mencari kebenaran, Dohi pun bertekad untuk menjadi komisaris dan membentuk tim audit demi mencari pelakunya. Hal itu tentu ditentang oleh Randy karena sangat berbahaya. Namun Dohi tak peduli, saat ini pun ia sudah merasa nyawanya terancam. Usai Randy pulang, Dohi pun membuka ponselnya dan melihat berita terpanas terkini. Ternyata, lamaran Dohi yang ditolak Kwon telah tersebar kemana-mana dan menjadi viral. Alhasil, Dohi pun mengajak Kwon ketemuan malam itu juga. Di sanalah Dohi bertanya tentang alasan Kwon yang menolaknya. Kwon pun menjawab bahwa ia memiliki ideologi selibat. Kwon juga meminta Dohi untuk melupakan segalanya. Tentu saja Dohi tak akan bisa melupakan hal pahit ini. Terlebih lagi, berita penolakan ini telah tersebar kemana-mana. Kwon lalu bertanya, "Mengapa kau memilihku untuk dinikahi? Padahal ada banyak orang lain di sana." Mendengar pernyataan itu, Dohi pun hanya bisa diam membisu. Ia bingung harus menjawab apa. Disinilah pikiran aneh mulai muncul di pikiran Dohi. Ia curiga bahwa dirinya telah jatuh cinta pada Kwon. Untuk menutupi hal tersebut, Dohi pun mengatakan bahwa lamaran itu tak serius. Bahkan jika hanya tersisa satu pria di dunia ini dan itu adalah Kwon, Dohi pun tak sudi menikahinya. Oke, kita lanjut ya guys. Dohi kemudian mengajukan permohonan untuk melakukan autopsi pada jenazah Nyonya Ju. Dan tentu saja anak-anak Nyonya Ju menolaknya. Alhasil jenazah Nyonya Ju pun dikremasi. Kini Dohi hanya bisa meratapi kuburan Nyonya Ju. Weruum이라는 지옥에 빠져 허우적댔을 거야. 무척이는 외로운 자리다. 남들 보기엔 성공한 삶일지 몰라도 늑대들에게 먹이로 던져주고 네 편을 먼저 찾도록해. Kemudian Kwon pun tiba-tiba teringat masa lalunya sebagai manusia di zaman dahulu. Kala itu terlihat orang-orang memanggilnya sebagai Yisun. Dan yep guys, ingatan Kwon hanya sebatas itu. Ia masih belum mengingat hal lain tentang masa lalunya sebagai manusia. Ingatan masa lalu yang tiba-tiba muncul ini pun diceritakan Kwon pada si Ucok. Ucok berpendapat mungkin saja ini efek samping dari kehilangan tato tersebut. Jika tato itu tak segera kembali, Ucok curiga bahwa Kwon akan berubah menjadi manusia seutuhnya. Hal ini tentu membuat Kwon takut. Ia tak ingin berubah menjadi manusia yang lemah dan menua hingga tua. Ia ingin wajahnya tetap tampan dan hidup abadi selamanya. Ia benar-benar harus mendapatkan tato itu lagi. Oke, keesokan harinya, Kwon ingin memegang tangan Dohi agar wajahnya tak cepat menua. Namun sayang guys, Dohi justru menolak permintaan itu. Terlebih lagi karena ia masih sakit hati perihal lamarannya yang ditolak. Dohi hanya akan mengizinkan Kwon memegang tangannya jika saat menggunakan kekuatan saja. Hasimu. Nah, di kantor, sang asisten menyerahkan semua video rekaman CCTV yang Dohi minta. Rekaman tersebut sangat banyak hingga Dohi akhirnya meminta bantuan Kwon. Tentu saja tak gratis ya kan guys? Kwon dengan senang hati meminta tangan Dohi sebagai imbalannya. Yap. Mau gak mau Dohi harus merelakan Kwon memegang tangannya. Meski begitu, kekuatan Kwon sama sekali tak bisa mencari informasi dari video ini. Ia adalah seorang demon, bukan detektif. Dan menyelidiki pelaku dengan cara ini sungguh sangat primitif. Kwon pun menawarkan untuk menggunakan kekuatannya saja. Ia sudah pernah melihat wajah pelaku tersebut saat menyerang Dohi dulu. Karena hal itu, satu petikan di jari Kwon dapat mengantarkan mereka ke dekat pelaku. Dohi pun setuju dengan usulan itu. Dan sebagai imbalannya, Dohi bersedia tangannya dipegang Kwon kapanpun Kwon mau.
Dengan percaya diri 1000%, Kwon pun langsung memetikkan jarinya. Dan, yep, guys, tak terjadi apa-apa. Kekuatan Kwon sama sekali tak bisa membuat mereka berpindah ke dekat pelaku. Kwon sempat mengira bahwa kekuatannya telah hilang. Namun anehnya, saat menggunakan kekuatan tersebut pada objek lain, kekuatan itu berfungsi dengan sempurna. Lalu, kenapa mereka tak bisa pindah ke dekat pelaku? Simak kelanjutannya di part 3. Oke, guys? Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.